Benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan latihan berikutnya. At-tamrinatu udhkur sigotan. Sebutkan jenis sigot atau bentuk mayati dari kata berikut ya. Nomor satu, masyrobun. Ini maf'alun ya. Maf'alun. Ini bisa sigohnya bisa ditinjau dari berapa sisi ya. Yang pertama sigohnya tentu saja dia adalah isim jaman atau isim makan. Syariba yasrobu ya, isim jaman dan isim makannya maf'alun. Waktu atau tempat minum ya. Kemudian dari sisi yang lain bisa saja dia disebut masdar mimi ya, masrobun, masdar yang ditambahkan mim fathah ya, fa'ilnya di sukun ya, jadi wajannya ya maf'alun. Jadi ada dua jawaban ya. Yang pertama sigoh isim dan isim zaman atau isim makan. Yang kedua masdar, masdar mimi. Yang berikutnya az-zalimina. Ya. Ini jamak mudzakkar salim bentuknya dia ada jamak mudzakkar salim tetapi sigotnya adalah isim fa'il zalimun. Ya. Zalimun, zalimani, zalimuna. Nah, kemudian dalam kondisi mansub atau majrur zalimina. Baik, berikutnya ya, jadi zalimina itu para laki-laki yang berbuat jahat. Fadlan, keutamaan ya. Ini fa'lan dia masdar ya. Hamidun masdar taukid. Hamidun, mahamidun ini dia artinya itu maha terpuji ya, terpuji itu berarti dipuji ya. Maha dipuji, maha terpuji. Berarti dia adalah sigohnya apa? Isim maf'ul mengikuti pola fa'ilun ya. Baik, berikutnya yahzanuna. Mereka sedang atau akan bersedih. Jelas ini adalah fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari untuk hum ya. Kafarun fa'alun ya. Ini sangat kafir, sangat ingkar ya. Ini sigoh mubalaghah ya. Fa'alun ya. Isim fa'il tetapi bentuknya sigoh mubalaghah. Ridwanun masdar ya, taukid. Maisaratun, maisaratin ya. Ini kemudahan ya, masdar mimi. Atau juga dia bisa jadi isim zaman atau isim makan ya. Waktu atau tempat mudah ya. Maisaratin, kemudahan, masdar mimi. Al-adla, masdar taukid, adlan ya. Ditambahkan alif lam. Ahsanu isim tafdil. Syakurun faulun ya. Sigo mubalago ya. Isim fa'il maha bersyukur, maha mensyukuri ya. Masturatun. Jelas ini adalah isim maf'ul yang ditutup ya. As-solihati. Bentuk tunggalnya as-solihatu, isim fa'il. Para wanita yang baik, masajidah ya, masjidun ya, dia adalah pengecualian dari sajadah ya, yasjudu ya, sajadah yasjudu itu mestinya isim zaman isim makan ya, masjadun, tapi dia keluar ya, keluar ya, atau istilah
Sorobnya masyadda, lari dari isim zaman dan isim makan. Ya. Jadi masjidun, sigohnya isim zaman atau isim makan, waktu atau tempat sujud. Dan dia bentuknya sigoh muntahal jumuk, ya, bentuk zaman. Tempat-tempat, waktu-waktu sujudnya. Miftahun, ini jelas isim alat. Ya. Mif'alun, ya. Isna'u, isna'a, isna'u, fi'il amr, menyuruh orang. Kedua, jamak laki-laki. Wahai kalian para laki-laki, berbuatlah, isna'u. Ruziku, ruziko, ruziko, ruziku. Sigohnya fi'il madi maklum. Syahidun. Ya. Syahidun itu artinya, ya, yang menyaksikan, saksi. Ya, dia adalah isim fa'il, wajannya fa'ilun. Ya. Maha menyaksikan. Ya. Sami'un, maha mendengar. Ya. Sami'na, ini adalah sigohnya fi'il madi, kami telah mendengar. Ikfir, ampunilah. Fi'il amr, sigohnya. La tahmil, jangan kau bawa. Fi'lun nahi, kitlatun, masdar taukid, kota layak turu. Ya, fi'latan, ya, ini fi'latan, masdar marroh, ya, fi'latan, masdar, masdar hai'ah, afwan, ya, masdar hai'ah, fi'latan yang berkaitan dengan pembunuhan, ya, mirwahatan, mif'alatan, mif'alan, mif'alatan, ini juga sama isim alat, ya, mif'alatun, mirwahatun, ya, isim alat, mirwahatun, tudlamuna, sigohnya fi'il mudhari majhul, kalian sedang atau akan dizalimi. Ya, tudlamuna. Ya, mirwahatun alat untuk mengipas, ya, kipas angin. Azabun masdar, ya, masdar taukid, ya. Azabun. Al-akhiratu isim fa'il, yang terakhir. Mu'anas wadu'at, sikonya fi'il madi, al-marhumatu, isi maf'ul, yang dirahmati, hasanin. Ya, hasanin ini bisa bermacam-macam, sikonya. Ya, hasanin ini adalah dari hasuna yahsunu. Ya, dia mengikuti pola sifat musabbahah, ya, fa'alun. Cuman dia dalam bentuk i'rabnya majrur, ya. Hasanun, hasanan, hasanin, ya. Orang yang baik, ya. Sifat musabbahah, ya. Sigohnya sifat musabahah. Termasuk isim fa'il tapi sifat musabahah. Ya. Jadi isim fa'il itu ada, ya, kita katakan sifat musabahah. Ya, hasanun, baik. Ya. Kemudian a'budu, jelas ini adalah fi'il mudhari. Ya, a'budu itu fi'il mudhari. Kemudian abada jelas, ya,
fi'il madi, abadtum fi'il madi, na'budu fi'il mudhari, u'budi fi'il amr, ya, a'budu saya akan menyembah, abada dia telah menyembah, kali abadtum kalian telah menyembah, na'budu kami akan menyembah, u'budi kamu perempuan sembahlah, abadata mereka berdua perempuan telah menyembah, sigoh fi'il madi maklum, ya. Ini maklum, ini fi'il amr, ini fi'il mudhari maklum. Abadtum fi'il madi maklum, abada fi'il madi maklum, abudu fi'il mudhari maklum. Ubidu fi'il madi majhul, ya buduna fi'il mudhari maklum, la ta'budu fi'il nahi, fi'il nahi, ya larangan, yuk baduna fi'il mudhari majhul, ta'budina fi'il mudhari maklum, ya anti, ta'budina, kali, kamu perempuan sedang atau akan menyembah. Ya budna, mereka para wanita sedang atau akan menyembah, fi'il mudhari maklum, abadat dia wanita telah menyembah. Ya, fi'il mudhari, fi'il madi, maklum, u'buda, fi'il amr. U'badu, fi'il mudhari, majhul. Saya disembah. Abadna, fi'il madi, maklum. Para wanita ya telah menyembah. La ta'budi, jangan kamu menyembah wanita. Fi'il nahi. Ta'budani, fi'il mudhari, maklum. Ya, mereka berdua atau kalian berdua. Lam ta'bud, ya, dia, kamu tidak menyembah. Ya, ini namanya ta'bud di sini berarti fi'il mudhari maklum. Ya, namun keadaannya majzum karena dalam. Lana muda, ini juga sama fi'il mudhari maklum. Kondisinya atau i'rabnya mansub karena dalam. Abadtunna fi'il madi maklum ya. Kalian para wanita telah menyembah la ta'budu la ta'budna kalian para wanita jangan menyembah fi'lun nahi. Baik, kemudian yang ketiga dalam tani jelas ini adalah fi'il madi maklum yang bersambung dengan dhamir mutasil. Kamu laki-laki telah menzalimi saya. Adlimu ya, fi'il mudhari maklum. Adlimuka, aku akan menzalimi kamu. Zalamuna, mereka para laki-laki menzalimi kami. Fi'il madi maklum. Idlimhum, fi'il amr. La tadlimna, fi'ilun nahi. Kamu jangan menzalimi kami. Zalamtumuna, ya, zalamtum, asalnya, fi'il madi maklum. Tadlimuni, tadlimu fi'il mudhari maklum la tadlimuhum fi'il fi'lun nahi dhalamnahu fi'il madi maklum tadliminahu fi'il mudhari maklum ya tadliminahu kamu perempuan menzalimi dia sedang menzalimi dia dhalamaka fi'il madi maklum tudlamuna fi'il mudhari majhul tadlimani tadlimanini fi'il mudhari maklum kalian berdua laki-laki atau perempuan menzalimi saya. Dalam tumani kalian berdua telah menzalimi saya. Fi'il madi maklum. Dalam tihinna ya. Dalam ti kamu perempuan telah menzalimi mereka para wanita. Fi'il mudhari, fi'il madi majhul, maklum ya. Dalam tuka fi'il madi maklum aku telah menzalimi kamu. Dalamana mereka berdua laki-laki telah menzalimi kami. Fi'il madi maklum. Zulimu fi'il madi majhul. Mereka telah dizalimi. Yadlimnahum. Mereka para wanita sedang atau akan menzalimi mereka para laki-laki. Fi'il mudhari maklum. Lam tudlimahum. Lam tablimahum. Fi'il mudhari maklum. Ya, i'rabnya majzum karena dalam. Lam tadlima. Ya. Mereka berdua wanita atau kalian para kalian berdua laki-laki atau perempuan tidak menzalimi mereka para laki-laki. Nah, ini adalah at-tamrin halaman yang ke-57 ya. Ke-56 ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.